Ya. Aku tutul-tutul gini sih biasanya. Hey, what's up nih Pet Yusuf? Kembali lagi ketemu sama Anas. Hari ini aku bakal kembali akan kasih kalian review tentang produk yang udah pernah aku pakai. Pernah sih aku buat reviewnya juga, tapi ini jenis lain, krim lainnya dari Sombay Me. Ya, aku suka banget sama Sombay Me. Kenapa? Karena Sombay Me ini tuh bersahabat banget sama muka aku. Jadi kayak cocok, seneng banget kalau beli tuh, walaupun harganya agak tinggi, tapi tetap aku rela buat beli. Aku bakal jelasin tentang satu krim, yaitu Viten Vitamin Tone Up Cream. Emang gak lagi make up-an, karena aku bakal tujuin bener-bener supaya kelihatan hasilnya ini. Karena ini dipakai biasanya untuk krim pagi gitu, dan dipakai buat base make up. Oke, aku jelasin teman-teman, dalam satu tabung ini Viten Vitamin Tone Up Cream ini beratnya 50 gram. Nah, ini tuh terbuat dari ekstrak apel, terus lemon, ada blueberry-nya juga. Jadi ini tuh harumnya tuh luar biasa enak. Kalau di aplikasiin di muka itu harum, nyaman, nyaman kayak doi. Ya, sebelumnya aku bakal liatin ke kalian kalau di apply di tangan. Ini ya, kalau ditaruh di tangan terus diolesin. Nah, ini aja udah kelihatan ya. Udah kelihatan kalau ini tuh bener-bener berubah tone-nya, kayak naikin warna tone gitu loh teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang aku bakal langsung taruh di sini, langsung aja. Aku udah cuci muka kok ya teman-teman, jadi kalau pakai itu harus bener-bener fresh. Ini aku belain loh buat kalian karena aku nggak kemana-mana ya, kita harus stay at home dan menaati semua peraturan pemerintah. Jadi aku langsung mau tunjukin kalian di apply di mukaku. Jadi aku bakal taruh di setengahnya ya. Nah, aku tutul-tutul gini sih biasanya. Nah, teman-teman biar bisa bedain. Bedain kan? Nih ya, ini yang udah, ini yang belum. Ini cahayanya kan itu banget ya, bisa dikurangin. Jadi kelihatan banget bedanya kan? Nah, itu tuh benar-benar naikin satu tone warna kulit kan, kulit kalian. Ini biar nggak kayak orang gila. Jadi aku tambahin dikit di sebelahnya biar rata. Gimana? Bagus kan? Nah, tone up cream ini aku pakai walaupun aku nggak kemana-mana. Aku jadiin tone up cream ini sebagai krim pagi aku, jadi untuk keseharian, karena untuk melembabkan muka gitu ya teman-teman. Soalnya aku kalau nggak dipakein ini itu malah jerawatnya banyak, walaupun sudah disembuhin pakai yang tea tree itu, yang hijau. Tapi ini tuh benar-benar membantu aku kayak jadi lembab, terus kayak nggak kering. Ya lembab emang nggak kering tau. Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh baik, bagus banget. Aku nggak bohong-bohong. Aku nggak cuma karena buat apa gitu aku promosiin ini, enggak. Karena aku bener-bener mau kasih tahu kalian review jujur aku pakai tone up cream Viten ini. Jadi kenapa kok dinamain Viten? Karena dia tuh bener-bener mengandung 10 vitamin. Apa ya, ada H, ada vitamin E, vitamin B, vitamin C, pokoknya banyak deh, ada 10 vitamin. Dan itu tergantung jadi satu, bisa dipakai base makeup. Ini aku memang cuma pakai lipstick ya, so biar nggak pucat
ya gitu aja sih teman-teman. Ini videonya singkat banget, tapi aku bakal kasih tahu teman-teman harganya memang banyak ya variannya. Aku sih biasanya beli di Shopee. Aku bakal taruh di sini harganya, juga tokonya. Biasanya tuh kalau aku biar murah itu belinya tuh urunan sama temen. Jadi kayak cari temen yang bener-bener dia juga mau beli sama Mimi, terus aku ajakin dia supaya ongkirnya tuh ditanggung berdua. Tapi karena ini udah pandemi, gak boleh kemana-mana. Biasanya kan ketemu di kampus, terus kita janjian buat ngasih itunya. Oke, gitu aja dari aku. Jadi karena selama pandemi ini, pesan dari Anas, jangan kemana-mana, tetap stay at home, tetap berdoa di rumah, ibadah di rumah. Bagaimanapun kondisinya, kita percaya semua badai pasti berlalu, dan setelah hujan pasti akan ada pelangi. Kita gak pernah tahu apa maksud dari semua ini, tapi percaya aja Tuhan gak bakal ngasih sesuatu yang buruk kok. Bener kan? Yaudah, see you guys, sampai jumpa di review-review ke depan. Sampai jumpa sama Anas. See you guys, God bless you.